Selamat sejahtera. Hari ini kita masuk ke bab baru, iaitu bab 6, elektrik dan kemagnetan. Okey. So tajuk yang dibincang adalah penjanaan tenaga elektrik. Okey. So nak janakan tenaga elektrik, kita memerlukan sumber tenaga. Okey, sumber tenaga terbahagi kepada sumber tenaga boleh baharu, iaitu sumber tenaga yang boleh diganti secara berterusan dan tidak akan habis. Manakala sumber yang kedua adalah sumber tenaga tidak boleh baharu, iaitu sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Okay, sumber tenaga boleh baharu ada termasuklah tenaga hidro atau air, tenaga ombak, tenaga suria dari matahari, tenaga pasang surut, tenaga angin, biogeosim dan geotermal. Sumber tenaga tidak boleh baharu adalah tenaga nuklear, arang batu, gas asli dan petroleum. Okey, so sekarang bincang pula proses penjanaan tenaga elektrik secara ringkas. Pada akhir video ini nanti cikgu akan ajar kamu macam mana nak buatkan satu alat untuk menjanakan elektrik yang ringkas. Okey? So untuk hasil untuk menjanakan tenaga elektrik, kita memerlukan generator. So generator adalah alat yang digunakan untuk menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okey. So cuba perhatikan pada video ini. So kita perlu gerakkan engkol pada generator untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okey. So sekiranya kita nak hasilkan arus, kita memerlukan dua cara. Satu, kita gerakkan dawai. Okey, apabila dawai digerakkan, garisan magnet akan dipotong. Kemudian arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung. Kemudian arus tersebut akan mengalir melalui galvanometer. So galvanometer fungsi dia adalah untuk menunjukkan arah gerakan arus dan berapakah magnitude arus aruhan yang dihasilkan. Cara kedua pula, kita gerakkan magnet. Okey, so apabila magnet digerakkan atau dimasukkan dalam solenoid, garis medan magnet akan dipotong. Okey, arus yang ini yang dihasilkan dalam solenoid akan mengalir ke galvanometer. Okey, so wire-wire yang gegelung wire ini kita namakan dia sebagai solenoid. Okey, dalam video ini kita tak gunakan galvanometer. Kita gantikan galvanometer ini dengan microammeter untuk menunjukkan magnitude arus atau menunjukkan arah gerakan arus aruhan. Okey, sekiranya kita rujuk kepada buku teks muka surat 165. So, aktiviti 6.1 adalah untuk mengkaji penghasilan arus elektrik apabila garis medan magnet dipotong oleh dawai kupron. Okey. So, apakah yang dikesan oleh galvanometer apabila penunjuk galvanometer terpesong? Okey, cuba perhatikan ya. Sebenarnya arus elektrik yang dihasilkan apabila galvanometer terpesong. Okey, penunjuk galvanometer terpesong. Okey, kedua, apakah yang berlaku apabila magnet bergerak secara relatif dengan dawai kuprum atau gegelung dawai? Okey, so apabila
gelung dawai atau magnet bergerak, kita panggil dia, dia ada gerakan secara magnetik. Okey, so pada masa itu, pemotongan garis medan magnet oleh dawai kuprum atau gelung dawai berlaku. Okey, so perasan tak? So medan magnet ini dipotong oleh dawai. Soalan ketiga, apakah yang dihasilkan oleh pemotongan garis medan magnet oleh dawai kuprum atau gelung dawai? Okey, so apabila garisan-garisan medan magnet ini dipotong, apakah yang berlaku? Okey, sebenarnya arus arohan dihasilkan. Okey. So, dalam buku teks pula aktiviti 6.2 muka surat 166. So, membina sebuah generator ringkas yang dapat menyalakan LED dengan menggunakan magnet dan gelung dawai. Okey. So, dalam aktiviti ini sekiranya buat di sekolah, kamu akan dapatkan satu generator yang ringkas macam ni. So, dalam satu generator, dia mesti ada dua komponen yang utama, iaitu magneto. Kemudian komponen kedua adalah gelung dawai. Okey. So, pada bahagian kiri adalah lukisan saintifik untuk satu generator. Yang ini pula adalah susunan sebenarnya. Okey. So, sekarang kita tengok eminasi yang ditunjukkan. So, apabila gelung berputar, dia akan memotongkan garisan medan magnet dan hasilkan elektrik. Okey. So, kemudian arus itu akan dikesankan oleh LED dalam aktiviti ini. Okey. Jom kita perhatikan. Apakah yang berlaku apabila ganda dalam keadaan pegun. So, pegun maksudnya tidak bergerak. Okey, apa yang berlaku ni sekiranya tidak bergerak? Oh, ya. Yeah. Dalam keadaan pegun, tidak menyala. So, apabila dia berputar, LED akan menyala. Wah, hebat you all ni. Okey, soalan pertama. Tandakan tik pada pernyataan yang betul tentang pemotongan garis medan magnet di bawah ini. So, kamu hanya perlu tandakan yang betul. Kalau yang salah, nampak macam mana? Oh, kosongkan. Betul. Okey. So, 1A. Apabila gelung dawai dan magnet dalam keadaan pegun. Okey. So, kalau gelung dawai dan magnet kedua-dua dalam keadaan pegun, oleh itu, garisan magnet tidak akan dipotong. Okey. Jadi, ini adalah pernyataan yang salah. Kamu tak perlu buat apa-apa ya. Okey, B. Apabila gelung dawai bergerak. Gelung dawai bergerak ya dalam magnet yang berkeadaan pegun, garis medan magnet dipotong. Okey, pernyataan ini betul atau tidak? Ya, betul. 1C. Arus akan teraruh hanya apabila garis medan magnet dipotong. Yap, ini adalah pernyataan yang betul. Okay, kemudian soalan 2. Bagaimanakah arus aruhan dapat dikesan dalam aktiviti ini? Okey, dalam aktiviti ini kita menggunakan LED. Tapi video yang cikgu tunjuk kat sini adalah mentol lah. Maaflah, tak dapat cari LED kan? Okey, tak apa. Arus aruhan dihasilkan dan mengalir melalui LED, maka LED menyala. So, untuk kes video yang ditunjukkan adalah mentol yang menyala. Okey, bagaimanakah arus aruhan dihasilkan oleh generator arus terus? Okey, AT ini adalah singkatan untuk arus terus. Okay, arus akan teraruh hanya apabila garis medan magnet dipotong.
Okey, soalan keempat pula. Soalan dia nyatakan dua bentuk tenaga selain tenaga elektrik yang dihasilkan dalam aktiviti ini. Okey, so cikgu senaraikan tiga. Kamu boleh pilih mana-mana dua untuk tulis dalam buku latihan anda. Soalan kelima, nyatakan dua kelebihan LED sebagai alat pencahayaan berbanding dengan mentol yang mempunyai filament. Okey, so satu kelebihan adalah LED lebih tahan lama dan tidak mudah terbakar. Okey, jawapan kedua pula, LED lebih jimat tenaga elektrik. Kenapa? Sebab dalam mentol filament, arus akan mengalir melalui filament dulu. So, apabila filament dipanaskan, baru boleh menghasilkan cahaya. So, iaitu sudah menjadi satu pembajaran. Okey, manakala LED tidak perlu. LED dia akan menyala apabila dia ada arus yang mengalir. Okey. Okay, sekarang projek di rumah. Okey, ini adalah aktiviti yang anda nantikan, betul tak? Okey, sebenarnya kamu boleh hasilkan satu generator yang ringkas. Okey, di mana kamu memerlukan magnet. Okey, kalau nak dapatkan hasil yang elok, dapatkan magnet yang kuat. Gunakan pipe ke atau tube, dawai kuprum atau dawai pun boleh. Dawai elektrik yang disalut pun boleh digunakan. Kemudian gunakan tape. Okey, susunan dia adalah macam ini. So, apabila magnet bergerak melalui gegelung wire atau gegelung dawai ini, garisan magnet akan dipotong dan menyalakan LED. Oh ya, cikgu lupa letakkan satu lagi LED kat sini. Okey, so sebenarnya kita memerlukan LED. Sekiranya tiada LED di rumah, boleh gantikan dia dengan mentol. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bye-bye.